Tahukah kalian, dengan mengklik tombol like dan subscribe, artinya Anda telah mendukung channel ini jadi lebih baik. Jadi, jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you. Bruh. Ting tiriring. Bruh. Ting tiriring. Bruh. Gabut spesial gaming, bakar-bakar rumah villager. Pengendali elemen api, Pak Kumi sekarang ya kan? Wih, apa rumahnya dibakar semua? Ini ada acara apa ini? Apalagi kau datang, Kak Vina. Aku ini sedang latihan menggunakan elemen api. Ingin ku bakar juga kau seperti rumah ini? Atau ku jeburin ke laut kau? Enggak. Ampun, hari ini Pak Pres dong. Sebenarnya aku hari ini bosan banget, Pak Pres. Gak ada yang menemani, bosen di dunia Minecraft gini-gini doang. Terus ketemu wajahmu yang paling membosankan. Lah ngapain sendiri aku datang ke sini? Laulah, orang saya sedang latihan elemen api di hari yang gabut. Saya juga gabut cuy. Tapi soalnya aku gak ada teman lagi Pak Pres selain kamu hari ini. Jadi ya gimana lagi kalau gak menemui kamu saja. Gimana kalau hari ini kita memutuskan pergi ke Gunung Himalaya saja yang ada di depan sono? Katanya di Gunung Himalaya itu ada fenomena alam yang sangat amat keren yang bisa membuat kita ke dimensi yang lain. Yui. Wah, masa apa Pres? Jangan-jangan bohong lagi. Ya saya juga tidak tahu, makanya daripada kita gabut, yuk langsung aja ke sana. Let's go. Tapi Pak Pres, tunggu. Kamu gak punya alat gitu, kamu kan punya peralatan canggih biasanya. Soalnya kita itu bakal naik gunung cuy. Naik gunung? Itu mah hal yang mudah, tinggal lompat-lompat saja. Sudah selesai, let's go. Tapi Pak Pres, bisa-bisa kalau ada ular yang besar kita dimakan loh. Yaudin, kalau kau tidak mau ikut, ya udah, aku mau eksplor alam pegunungan Himalaya. Weh, ya udahlah, kebanding mati gabut lebih baik aku ikut jalan-jalan. Let's go. Ah, tukang ikut-ngikut dah Kak Vina dah. Beuh. Ayolah Pak Pres, kita mendaki berdua lah. Go. Daripada aku mati bosan di sini. Mendaki berdua? Gegemu ompong itu cuy, mendaki berdua. Ya maksudnya bukan berdua. Maksudnya itu secara bersama-sama. Uy, parah. Yaudin, let's go. Beberapa waktu kemudian. Ayo Kak Vina, lambat kali kau. Emang lututmu itu seperti lutut nenek-nenek apa? Lama sekali mendaki gunung yang kecil seperti ini saja. Sabar atulah Pak. Ya kan kita udah berjalan segitu lama dan mendaki segitu lama. Apakah kita sudah sampai ke puncak? Kita sepertinya udah sampai di pegunungan Himalaya. Di sini ada Emerald Gaming coy. Sikat. Sayangnya kita gak punya pickaxe. Oh no. Papres. Tapi di sana ada chest banyak tuh. Kayaknya peninggalan para prasejarah deh. Sepertinya ini peninggalan nenek moyang yang menghuni di pegunungan Himalaya. Ini Kak Vina. Apa ini? Masa Pak Pres? Bukanlah. Ada pickaxe beneran dong, beneran dikasih pickaxe guys. Let's go. Ayo kita curi emerald di sini Kak Vina. Ya, boleh. Wih, iron pickaxe, mantap. Lah, cuma sebiji doang emeraldnya nih. Terus ngapain nih di sini ada chest, ya kan? Ada obsidian, ya kan? Ini apa ini fungsinya ini, cuy? Ya kan ada aksesoris. Ya, buat ini. Macul koal, macul itu chopper. Sepertinya ini bahan-bahan untuk di crafting deh Kak Vina deh. Yaudah, yuk kita coba crafting yuk. Apa ini maksudnya dari ini semua ya kan? Okelah, yuk kita coba. Nganu apa deh kita Pak Pres dah. Okay, coba kita crafting obsidian dicampur iron pick ya kan? Hah? Beneran loh Kak Vina loh. Jadi buku kematian. Ih, serem. Mana nih? Aku gak dapet nih. Coba ye, boom. Wah. Kenapa malah jadi ini Kak Vina? Jadi Mevul Obsidian. What the flip? Wow. Apa ini Pak Pres? Creeper. Oke Kak Vina. Wah, ini kok ada Mevul Obsidian nih kocak kan. Wih, lucu. Gimana kalau misalnya kita bentuk portal aja Pak Pres? Atau bentuk bangunan-bangunan sesuka kita. Bikin portal gitu cuy. Portal Bang Mevels. Bisa kagak nih ya? Ya, 4, 5. Udah. Soalnya kan dia bentuknya
isinya kota. Kita bentuk-bentuk aja gitu. Kurang cuy, kita harus bikin lagi kayaknya nih. Mana piketnya tadi Kak Vina? Mana cuy? Nih, silakan nih. Nih. Twing, silakan. Nah, ketika iron pickaxe dicampur obsidian, maka menjadi yang namanya mevel ya, karena Bang Mevel suka mining ya, Kak Vina ya. Oke. Kok bisa tepat gitu ya? Lah, salah aku dong. Ya, gimana? Bentar, ini kita pacul dulu. Kayaknya ada pacul-pacul lain deh, tunggu. Aduh, parah weh, kagak ada pacul. Tolong. Oke. Cuk. Boom. Hah? Oke. Pak Pres, kok jadi portal beneran? Ya jelas lah, kan ini kan obsidian. Ya jelas lah, kalau aku korek mah jadi nether portal pasti mah. Ini pasti nether portal biasa sih. Ya udah coba masuk nih. Coba masuk. Wah, Pak Pris. Hah? Pak Pris. Kok tidak apa-apa, Kak? Aku menyusul. What? Ini. What? Di mana ini? Kamu tidak bisa membuat portal. Klik kanan ini untuk kembali. What the flip? Kita di mana ini, Kak Vina? Kita dibawa ke alam mimpinya Bang Mevel kah? Kenapa banyak sekali slime-slime di sini? What kayak the flip? Itu ya dunia bulan gitu, Pak Pris. Wih. Dunia bulan ini bioma apa, cuy? Bioma plain macam kiamat nih kayak begini ya kan? Aduh, serem dari gaming. Dari stone sama banyak slime. Waduh. Pulang kenapa aja, Kak Vina. Portal Mevel seperti ini. Ya udahlah kita kembali, Pak Pris. Kita mau pulang atau kita bakal menjelajah ke ujung pulau ini dan menemukan sesuatu? Atau kita malah mati, Kak Vina, takutnya cuy? Kita balik aja lah, Pak Pris lah. Soalnya gelap banget nih, cuma ada cahaya di atas sana tuh, lihat tuh. Gelap gigimu itu cuy, di sini aku terang, aneh kali dah. Ya udah pulang lah daripada kita digigit slime. Tolong woi. Wah, ini slime-nya banyak banget. Kita juga tidak bisa menjajah di sini. Wah. Oke, aku udah balik, Pak Pris. I'm dead, no. Untung. Aku selamat. Akhirnya kita selamat. Oh, apakah kita bisa membuat portal-portal yang lainnya, Kak Vina? Karena ini adalah resep dari nenek moyang Gunung Hilam Himalaya, cuy. Ya coba dilihat aja, itu ada apa aja isinya nih? Coba. Coba yang ini ada obsidian diamond. Oke, coba kita crafting ya. Jadi apa? Bom, wah. Jadi portal Frost Diamond. Wih, keren banget nih. Wah, kira-kira kita bisa ke bertemu dengan Frozen kah? Let it go. Atau bertemu dengan Bang Frost Diamond cuy, ya kan? Yoi. Nih kalau kurang Pak Pres. Nih. Let's go, kita bikin portalnya dan boom. Lah, kok sama lagi Kak Vina? Cuma ungu-ungu gitu doang cuy. Iya sih, tapi kita mesti coba masuk lihat takutnya ada sesuatu gitu. Coba yuk. Oke, kemanakah kita? Aduh, macet gaming. Wow. Pres, kita kaya. Hari ini kita kaya. Kita ke dunia yang semuanya diamond. Ini bioma apa cuy? Bioma plain kekayaan nih kayak begini ya kan? Plain semuanya diamond. Pak Pres, aku mau tinggal di sini, Pak Pres. Kita jangan pulang kalau yang ini kita sudah seharian ini menjadi kaya raya kita. Iya, kita ambil diamondnya lalu kita pulang, Kak Vina, ya kan? Karena kalau kita hidup di sini, kita bisa mati, Kak Vina. Karena di sini tidak ada apa-apa, yang ada cuma diamond-diamond doang. Tidak ada makanan di sini, jadi kita curi saja diamond-diamond ini. Let's go. Iya, nanti. Setelah kita pulang dari portal ini, Pak Pres, kita akan mencari peralatan lalu kita ambil semua diamond sekali. Ini ya kan. Aneh sekali di sini. Menyenangkan sekali. Tidak ada apa-apa cuy. Ketemu sama Frozen Pak Pres, ternyata diamond. Yaudah, yuk kita pulang Kak Vina. Tidak ada apa-apa sih di sini. Waduh, macet. Woi. Seneng banget. Ada. Lah. Dibawa kemana kita, woi? Kok kita ke lain tempat, Pak Pres? Tolong. Wah, padahal kita belum ngebikin portal-portal yang lainnya, Kak Vina. Wah, gimana tuh? Ya, kita harus mencari gunung itu lagi. Yaudah, yuk. 2 hours later. Nah, kita akhirnya udah sampai juga, Pak Pres. Yaudah, yuk. Kita lanjut lagi lihat. Akhirnya kita sampai kembali, Kak Vina, di sini. Di pegunungan Himalaya suci yang bisa membuat portal-portal YouTuber dengan resep nenek moyang Bagong, ya, Kak Vina, ya. Let's go, bikin apa lagi nih? Wow, sekarang kita bisa ngebikin Nevin Gaming Obsidian cuy. Wih,
Bang Nepin, keren nih kayaknya Bang Nepin. Kira-kira kita masuk ke dunia hantu kah, Pak Pres? Soalnya nih. Bang Nepin kan bajunya hantu. Yuk, kita bikin portal Nepin Gaming Kak Vina. Dan kita bakal menuju ke dimensi Nepin lah. Sabar, cari pickaxe dulu lah. Wait. Beberapa saat kemudian, ayo kita nyalakan. Tus. Boom. Tada! Sudah masuk jadi. Masuk bersama-sama. Wow. Portal Nepin Gaming Go. What? Wow. Pak Pres, ini dunia kegelapan tapi di Mesir. Kegelapan apanya cuy, panas terik kayak begini kau bilang kegelapan woi. Ini semuanya desert temple semua ya kan. Oh sepertinya karena aku pakai cedar ini sih. Bener sekali, cedarmu tidak cocok lah. Kenapa Nepin Gaming semuanya desert temple ya? Apakah Bang Nepin Gaming itu penuh dengan misteri? Makanya di dimensinya ada dimensi Nether Portal. Nether Portal, desert temple yang sangat penuh kemisterian ini cuy. Kayaknya soalnya si Nevin itu paling suka ini Pak Pres. Menjelajah gitu kan. Pak Pres aku takut tidak bisa kembali. Di sini ada desert temple yang cukup aneh Kak Vina. Coba ke kau sini. Iya. Oh gak ada sih sama aja ya kan. Ada skeletonnya loh di dalam sana loh. Wow. Mati Pak Pres ya. Kayak ada jebakannya juga dah tadi dah. Takutnya yuk dah balik dah. Balik aja lah. Pokoknya ini biome atau dimensi desert temple cuy. Wah macam Fir'aun aja Nepin Gaming ya. Yup. Aduh. Hah? Pak Pres. What the flip. Kita balik. Oh my god. Untungnya. Wah hampir saja kita terjebit di retakan waktu tuh Kak Vina. Gak bisa balik. Mampus nih, aduh. Ya ampun sampai hatiku berkurang banyak nih. Oke, coba kau sekarang Kak Vina yang crafting. Di sini sudah. Coba yang ini nih, Nether Brick sama Obsidian nih kau crafting lah. Coba. Aku bakal coba ya, Pak Pres. Let's go. Bam. Wah, jadi buku banyak banget ya. Wah, jadi Nikidi tuh, pala Nikidi tuh kocak ya kan? Naik di. Ya udah nih, yuk kita tata seperti ini. Lalu 1 2 3 4. Mantap. Lalu ke sini. 2, 3, 4, asyik, til. Tunggu. Parah Kak Vina ini, salah taruh. Udah bener kau Kak Vina, yang itu woy. Jangan dihancurin kocak, kau tinggal taruh sampingnya aja. Yang salah ini bawahnya, nah. Oh gitu, harusnya mah. Oh kurang tinggi ya Pak Pres ya. Oh iya oke. Kak Vina nice, mah gini nice. Doang mah kagak bener kocak ya kan. Tunggu. Aku bakal naik nih. Wait. Oh my lord, aku terlalu pendek. Oh iya aku sudah sampai. Nah yuk kita nyalain portal Nikidi. Let's go. Let's go. Oh my god. Dibawa kemana nih kita Kak Vina? Loh kok ke Nether? Hah? Pak Pres, weh, lihat ini. Halo, halo. Kok gelap semua nih. Nikidi macam dunia neraka Nether nih. Kita kan di Nether nih. Oh my god, serem banget cuy. Bedrock semua kayak gini. Iya. Abis dunianya hijau jadi merah nih. Terus bawahnya bedrock semua lagi. Iya, kasih penerangan lah. Bakar. Kemana nih kita? Pak Pres, kesini Pak Pres. Ini ada tumbuhan Pak Pres. Tumbuhan apa? Tumbuhan Nether kah? Jamur. Tapi tumbuhnya di bedrock, lihat nih, keren gak tuh? Itu mah jamur Nether, ya kan? Iya, tapi kan ini tumbuhnya di bedrock, keren kan? Aneh juga di sini ya kan? Aduh, serem cuy. Iya. Terus di sana juga ada jamur coklat Pak Pres tuh. Oke. Ada hantu monster bermata satu, gabung. Iya, tuh Pak Pres gak ada mana tuh. Bohong lah. Iya, cuma ngerjain Kak Vina doang cuy. Parah. Tapi kalau dipikir-pikir dunia ini adalah dunia kesendirian Pak Pres. Bahaya kita di sini. Iya nih, Kidi Bagong mah. Pulang aja lah. Takut cuy, aneh banget. Woi tunggu, jangan dikunci Pak Pres. Aku tidak mau tinggal di sini sendirian. Aku baru muncul, lalu dijatuhin dari atas Kak Vina. Gak tahu bisa begitu cuy. Ya si aku sama si waduh kita di sini dong, aku di sini dong, itu gunungnya di sana. Kau dijatuhin dari mana Kak Vina? Aku dijatuhin dari langit dan dibunuh dong para portal Nikidi mah.
aku gak dibunuh, aku dijatuhin dari pohon. Ya udah, TP sini aja Kak Pina, aku udah di gunung nih. Oke lah, tunggu Pak Pres, wait. Alright, wih, bagong kali di sini ya. Oke, yaudah, udah habis semua. Sekarang Pak Pres mulai itu. Nyam 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 nyam. Oh, tinggal yang ini nih. Oh, ada aksosol dan obsidian. Apakah ini bakal menjadi portalnya Bang Teguh, Kak Vina? Hmm? Wih, pasti lucu banget tuh. Yaudah, benar sekali, ya, jadi Teguh ada obsidian. Creeper. Let's go, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Aku creeper. Bentar, aku panggil creepernya biar ngilang dia. Oh no. Wah, kuat obsidiannya dong. Ya jelas lah, obsidian itu kuat. Ayo kita masuk ke portal Bang Teguh. Apa isinya? Wah, let's go. Isinya apa nih? Portal let's Bang Teguh yang terbuat dari aksosol. Oh my god. Bruh. Hah? Apa ini Pak Pris? Kok gelap banget? Ada air di sini cuy. Tolong, tolong, tar. Aku nyalain api dulu. Oke. Oh my god. Ini di mana ini Bang Teguh? Dimensinya ngeprank sekali. Iya nih. Apa nih Pak Pres, kok kita kejepit kayak. Oh, kita berada itu di ketinggian 0 Kak Vina. Jadi kita harus naik ke atas nih. Oh, yaudah. Oke. Tunggu. Bisa. Santuy. Aduh, parah kali dimensinya Bang Teguh ya. Malah kita disuruh naik loh. Let's go. Bisa. Yuk, Pak Pres. Wow, kita sampai di last end game. Kita disampai di last cave Kak Vina yang sangat amat indah. Bagus banget Pak Pres. Pak Pres, ayo ambil glowberry-nya, ambil glowberry. Yuk. Wow, ada skeleton di bawah sana, serem dah. Kita sampai macam di last cave dong. Glowberry nih. Makan glowberry cuy. Kirain bakal aksolot semua ya kan. Ternyata isinya last cave teman-teman ya, dimensinya Bang Teguh cuy. Curi glowberry. Iya nih, bagus banget dong. Ya ampun. Sejujurnya Pak Pres, aku pertama kali loh jalan-jalan di ini biome ini. Seneng banget. Aduh, nice dah. Ayo Pak Pres, ada aksolot biasanya di sini. Mana aksolotnya? Gak tahu cuy, kagak ada aksolotnya dah. Bentar, aku coba menyelam di air. Oh iya, kagak ada nih aksolotnya. Biasanya ada aksolotnya nih. Aduh. Ada bunga pemakan manusia tuh di bawah sana tuh. Apakah kita coba naik ya? Coba naik ya. Beberapa waktu kemudian. Wow, ini dunia apa lagi Pak Pris? Gak tahu cuy, ini kan bagian atasnya dari Last Cave. Last Cave tapi versi bukan di dalam goa ya kan. Wede. Pak Pris, aku nemu aksolot sini Pak Pris tuh. Oh, kayaknya emang bener Kak Vina. Jadi kita harus naik ke atas terus ya. Dan kita menemukan biome atau dimensi yang sesungguhnya. Wih, ada aksosol nih. Ini baru dunianya aksosol ya kan. Ini tempat bersarangnya para aksosol-aksosol di sini Kak Vina. Wede. Ya nih Pak Pris, aku nemu yang pink gemoy banget nih. Nih banyak banget. Kiki gaming sekali ya Kak Vina ya. Kiki gaming sekali cuy. Pemandangannya bagus banget Pak Pres. Seneng banget aku di sini, sumpah beneran. Oke, tapi Kak Vina, di sini tidak ada tanda sign yang bisa untuk teleport pulang Kak Vina. Apakah kita terjebak di sini selamanya? Yang benar aja Pak cuy. Gak mau aye, tapi ini bagus banget sih di sini sih, gimana dah? Wah, kita harus menemukan tanda sign itu. Wah, ada aksosol lagi atau kita harus bunuh aksosol baru bisa pulang ke sini? Jangan nanti dia panggil sesepunya. Oh, lewat sini Pak Pres. Ini ada aliran air nih, sini. Semua mah aliran air kocak, tapi yang menandai kita pulang kemana cuy? Ini. Ini pokoknya ada arus aja. Kita coba aja ikut arus ini. Yuk, go. Arus kemana? Arus ke laut mah iya ya kan. Yaudahlah, kita bunuh diri saja Kak Vina. Bunuh diri adalah cara yang terbaik. Oke lah. Kita nanti aku menenggelamkan diri dan bunuh diri. Oke, cukup. Udah sampai ke tempat yang tadi. Benar sekali. Teknik bunuh diri memang paling the best. Apakah ada lagi Pak Pres? Ada, tinggal yang terakhir Kak Vina, yaitu lonceng dicampur obsidian. Gak tahu bakal menjadi YouTuber siapakah ini lonceng. Ini pasti YouTuber yang suka menyanyi-nyanyi. Bukan cuy, lonceng bukan pertanda menyanyi juga cuy. Oh, ternyata bikin krim. Wih,
Yoi, Beacon Karim. Kenapa Beacon Karim bukan Beacon ya? Harusnya kan Beacon ya. Ya sih, kayaknya mungkin yang ini apa namanya? Ya udahlah. Kayaknya tanda alamnya sih keliru mungkin. Ini menjadi portal dimensi yang terakhir, Kak Vina, dan kita gak bakal pulang. Kita bakal diam di sini selamanya. Mari kita lihat tuh. Kan karena portal Beacon Karim adalah portal menuju rumah kita, yaitu desa villager tercinta. Wih, bagus banget loh, Pak. Woi, kok ada glow squid ini, woi, di sini, woi. Ada glow squid loh di sini loh, parah, parah. Oh iya. Kok bisa ada glow squid ya? Ini adalah perumahan di masa kita pensiun nih, Kak Vina nih, ya kan? Bro. Wih, perumahan elit dong di Minecraft dong. Benar sekali, di sini adalah kehidupan yang tenang. Tenang apanya, cuy? Ada Iron Golem bertarung slime dengan slime. Banyak ada. Wih, gile. Indah banget. Wah, ya, Pak Pres. Semua ini adalah ladangku, Pak Pres. Yaudah, yuk kita tinggal di sini ya, Pak Pres ya. Kalian benar ini sekali ya. Kalau kau paling suka portal yang mana, Kak Vina? Aku portalnya Beacon Cream aku, Pak Pres. Soalnya portal Beacon Cream adalah tempat terindah. Benar sekali. Tapi yang Bang Teguh juga bagus banget. Bang Teguh juga bagus banget tuh. Tapi tidak bisa ditinggalin, Kak Vina. Kalau aku masuk ke portalnya Beacon Karim karena menuju dimensi di mana kita bisa tinggal. Yoi, dan hidup. Iya, bener banget. Nah, Pak Pres, kalau gitu kita tanya penonton nih. Kalian suka yang mana, guys? Ya kan? Ya, kalian komentar sebanyak-banyaknya, guys. Kalian suka portal dimensi YouTuber yang mana, cuy? Ya kan? Betul banget. Yoi. Ah, tapi ngomong-ngomong, aku makasih banget, Pak Pres, ke kamu. Soalnya aku udah diajak jalan-jalan ke tempat yang luar biasa hari ini. Yoi, lanjut bakar-bakar, mengendali elemen api. Udah, jangan dirusak. Katanya kamu mau tinggal, udah. Woi. Justru itu saya tinggal di sini untuk latihan membakar rumah. Kan saya pengendali elemen api, cuy. Udah dihancurin, udah. Oh, jangan pukul-pukul ya, aku panjul kau lah. Aku bakar kau lah, panjul-panjulmu. Udah, Pak Pres, ini tempatnya bagus banget. Kita tinggal di sini aja, udah, jangan gelut. Udah, nah okay. Kamu nakal sendiri aja ya, aku mau tidur. Aku mau cari perumahan terelit, termegah, karena aku mau tidur. Oke, okay. Lanjut bereksperimen elemental api, guys, let's go. Seharian bahagia, yeay, aku mau tidur lah, kagak ada ranjangnya. Kocak.